Saudara, pemulangan jenazah Brimob bersama anggota keluarga diwarnai isak tangis dan kesedihan yang mendalam dari keluarga korban di Kampung 3, Kota Loksmawe. Upacara pelepasan jenazah diikuti puluhan personel Brimob dan Tasemen B Jelekat diiringi salam penghormatan terakhir kepada korban meninggal dunia akibat kecelakaan maut pada Minggu pagi. Puluhan personel Brimob dan Tasemen B Jelangkat memberi penghormatan terakhir saat upacara pelepasan jenazah Bribka Timbul Siahaan dan 3 orang anggota keluarga yang tewas akibat kecelakaan laka lantas. Suasana pemulangan jenazah Bribka Timbul Siahaan diwarnai isak tangis dan kesedihan keluarga ketika jenazah dimasukkan ke dalam mobil jenazah untuk dipulangkan dari Kampung 3 Kecamatan Banda Sakti Loksmawe ke kampung halaman di Siborong-Borong, Tapanuli Utara, Sumatera Utara untuk dimakamkan. Korban bersama 3 anggota keluarga tewas dalam kecelakaan maut antara mobil Xenia yang ditumpangi korban menabrak truk yang sedang diparkir. Sementara satu lainnya kritis dan sedang menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Putri Hijau Medan, Sumatera Utara. Komandan Batalion B Pelopor AKBP Ahmad Yani bersama seluruh jajarannya turut berbela sungkawa dengan musibah yang menimpa Bribka Timbul Siahaan meninggal dunia. Korban merupakan sosok yang sangat baik dan disiplin dalam bertugas. Dirinya berharap kepada keluarga yang berduka agar tetap bertabah untuk menerima musibah tersebut. Kita juga dari satuan ikut berbela sungkawa atas kejadian musibah yang menimpa almarhum Bribka Timbul Siahaan Sumut, termasuk juga dengan penghormatan terakhir dalam arti secara militer. Dari Loksmawe, Muhammad Ilyas, TVRI melaporkan.